Dinas Pariwisata Kabupaten Berau hingga kini masih terus merancang susunan kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau yang ke-67 yang diperingati setiap tanggal 15 September. Perhitungan matang itu harus dilakukan lantaran peringatan ini berlangsung di tengah ancaman wabah virus corona yang masih meluas di Kabupaten Berau. Dari rencana kegiatan yang sudah disusun, pemerintah memastikan akan meniadakan kegiatan pengumpulan massa. Kebijakan itu ditempuh untuk menghindari munculnya klaster baru penyebaran COVID-19. Di antara kegiatan yang dihilangkan tersebut, yakni bakar ikan secara massal dan lomba perahu serta beberapa kegiatan lainnya. Meski begitu, acara puncak peringatan tersebut tetap akan digelar, namun dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kita kelihatannya untuk acara rame-rame mobil tahun lalu, upacara, bakar ikan, lomba-lomba perahu kemungkinan untuk sementara tahun ini mungkin tidak ada. Nah ini staf saya masih koordinasi dengan Kabak Pem, dengan asisten satu. Kira-kira dalam hari jadi ini apa saja yang bisa kita laksanakan. Yang jelas upacara tidak ada lagi, sidang di Dewan tidak ada lagi kan. Kegiatan upacara kan ada sidang istimewa. Di istimewa, ya, di Dewan. Kelihatannya tidak ada lagi. Apalagi sekarang virus ini, rentetan ini naik lagi, naik. Rentetan para pengunjung. Iya. Pada event tahunan sebelumnya, pemerintah Kabupaten Berau senantiasa mengisi dengan berbagai kegiatan. Tujuannya selain untuk meramaikan hari jadi, juga sebagai sarana perputaran ekonomi. Hanya saja akibat wabah virus corona ini, maka pesta tersebut terpaksa ditiadakan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Berau. Inilah kawasan yang rencananya akan dijadikan sebagai titik pembangunan jembatan tol laut yang menghubungkan antara Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Hanya saja sebelum proyek ini dikerjakan, Pelindo 4 Cabang Balikpapan berharap agar proyek tersebut dikaji ulang, terutama ketinggian badan jembatan. Alasannya badan jembatan yang direncanakan setinggi 50 meter itu diyakini akan menghambat arus pelayaran. Pihak Pelindo menyebut, untuk titik aman, maka ketinggian badan jembatan tersebut harusnya 65 meter. Untuk pembangunan jembatan tol Penajam Balikpapan ini, memang dari pihak kami, PT Pelindo, dari awal sebenarnya sudah menyampaikan bahwa kami sebenarnya berkeinginan tidak menolak, tapi tetap mendukung adanya jembatan ini, namun kami memohon bahwa ketinggian daripada jembatan tol Penajam Balikpapan ini mungkin bisa ditingkatkan dari yang semula yang sudah kami seperti kita tahu bahwa telah ditetapkan setinggi 50 meter air deras-nya, jadi ruang kosong antara jembatan dengan permukaan laut itu adalah 50 meter. Sebenarnya kami memohon untuk bisa kiranya untuk ditingkatkan minimal ke setinggi 65 meter. Gitu. Untuk diketahui, rencana pembangunan tol laut yang menghubungkan antara Balikpapan dan Penajam Pasir Utara itu akan membentang di atas laut dengan jarak 12 km. Diperkirakan pembangunan jembatan ini akan menelan anggaran hingga 16 triliun rupiah. Hanya saja, hingga kini pembangunan jembatan tol pertama di Kalimantan Timur ini masih belum terlihat. Tim Liputan melaporkan dari Balikpapan. Kobaran api yang membakar bangunan berlantai dua di Jalan Jelawat Sungai Dama, Samarinda Ilir ini dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Kondisi ini terjadi lantaran sebagian bangunan berlantai dua itu terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar. Sejumlah relawan pemadam yang tiba di lokasi kejadian juga sempat kesulitan lantaran kobaran sudah terlanjur membesar. Meski begitu, para relawan ini terus berupaya agar kobaran tidak menjalar bangunan lainnya. Musibah yang tidak terduga ini membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan harta bendanya ke tempat yang lebih aman.
Di tengah musibah yang terjadi, petugas mendapat kabar jika seorang bocah masih terjebak di tengah kobaran api. Kondisi itu diketahui berdasarkan pengakuan kakak korban yang berhasil menyelamatkan diri. Kepada petugas, kakak korban mengaku adiknya itu sempat digendong. Hanya saja saat hendak keluar adiknya terlepas dan kakak korban cepat-cepat keluar lantaran bangunan sudah dipenuhi asap dan kobaran api. Ini ceritanya tadi itu api sudah mulai dari depan. Nah dari depan itu si ini kaget tidur, gendonglah adiknya dia karena api sudah jadi. Terlepas adiknya dia jatuh. Di lantai adiknya berapa itu? Lantai 2. Lantai 2. Nah sedangkan ibunya ini ngantar bapaknya yang lagi kerja. Gak tahu lagi adiknya yang satunya ini Jaskia tahu kemana yang perempuan. Asal api dari mana bang? Kalau menurut kalau asal api katanya sih dari depan. Dari depan rumah. Depan bawah. Jadi langsung naik ke atas karena teman-teman Gojek juga ada di depan situ. Sementara itu sang kakak yang terluka kini sudah ditangani tim kesehatan yang berada di lokasi kejadian. Sampai sejauh ini dugaan sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Tim Liputan melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah suasana saat petugas gabungan menemukan jasad bocah berusia 10 tahun di lantai 2 bangunan yang baru saja terbakar di Jalan Jelawat, Sungai Dama, Samarinda Ilir pada Selasa siang. Jasad tersebut ditemukan di antara puing-puing bangunan di lantai 2 yang sudah hangus dilalap api. Usai dilakukan pemeriksaan awal oleh Inavis Polresta, jasad tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani guna dilakukan otopsi. Ibu korban yang tidak menduga anaknya meninggal dengan cara mengenaskan itu membuat wanita tersebut histeris. Bagi relawan, penemuan jasad di lokasi kebakaran ini merupakan peristiwa kedua setelah beberapa hari sebelumnya juga terjadi di kawasan tepian Lempake. Ya, kebakaran hari ini sangat strategis ya. Sudah mengalami dua kali kebakaran seperti yang di tepian Lempake juga memakan korban. Ini juga satu korban telah FD, dinyatakan FD. Sudah ditemukan oleh tim damkar dan tim relawan yang ada di sini. Begitu. Berapa lama tadi Pak dibutuhkan waktu untuk memadamkan Pak? Kurang lebih sekitar 10-15 menit karena persiapan dari pihak damkar dan relawan-relawan sudah menuju ke TKP semua. Begitu mendengar berita A1 TKP 65 segera meluncur semua. Untuk dugaan sementara masih dalam penyelidikan punya Inavis dari Polres Pak. Jadi kita belum bisa mengetahui dugaan awalnya Pak selagi masih ada penyelidikan asal mula apinya Pak. Dari Pak Polisi yang mengamankan TKP, kita buat polis lain dan melaksanakan pencarian titik asal mula api, Pak. Usai penemuan seluruh areal kebakaran diberikan garis polisi. Polisi juga masih mengumpulkan sejumlah bukti untuk mengungkap pasti penyebab kebakaran yang memakan korban jiwa ini. Tim Liputan melaporkan dari Samarinda. Petugas Satlantas Polresta Balikpapan Senin sore harus lakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas guna mengungkap penyebab kecelakaan yang memakan satu korban jiwa. Korban berjenis kelamin laki-laki itu tewas akibat terserempet truk kontainer dengan nomor polisi B9051 SYU. Peristiwa kecelakaan itu bermula saat truk melaju dari arah luar kota. Tepat saat hendak menanjak, pengemudi berupaya menambah kecepatan agar kendaraan tersebut tetap mampu mendaki. Saat itulah tiba-tiba muncul seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan. Upaya pengemudi menghindari kecelakaan sudah dilakukan dengan memberi isyarat. Akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan korban terserempet bagian belakang hingga menyebabkan korban tewas. Adapun si korban atas nama Yongke Mamang K ini kelahiran 76
dimana tinggal di seberang juga, dia mau menyeberang ya, menyeberang. Pada saat itu kendaraan truk ini sudah melakukan upaya-upaya memberikan isyarat suara, klakson maupun pengereman. Pengereman namun pada saat menyeberang tetap tidak dihiraukan. Akhirnya terserempet di bagian belakang. Jadi ini bukan terlindas ya. Jadi terserempet di bagian samping belakang dari kendaraan tersebut karena posisi truk ini sempat mau menghindar ke sebelah kanan namun masih kena. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi juga kini tengah memeriksa intensif pengemudi truk kontainer tersebut. Sedangkan jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan visum. Tim Liputan melaporkan dari Balikpapan.